Berikut adalah line-up pertandingan badminton Asia Team Championships 2024 antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Kazakhstan. Pertandingan tim beregu putri Indonesia melawan tim putri Kazakhstan akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Asia. Pertandingan Indonesia melawan Kazakhstan akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani dari Indonesia melawan tunggal putri Kazakhstan, Kamila Smagulova. Pertandingan ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Kazakhstan, Aisa Zumabek. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan tunggal putri Kazakhstan, Jumadilova Diliara. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri Kazakhstan, Nargiza Rahmatullayeva, Aisa Zumabek. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ros, akan melawan ganda putri Kazakhstan, Jumadilova Diliara, Kamila Smagulova. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0.